Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin sempat menanyakan, Bang, untuk penetasan ikan lele itu untuk dari mulai makan cacing sutra sampai usia 7 ataupun 12 hari itu habis berapa liter sih, Bang? Jadi ada kawan kita yang menanyakan seperti itu ya, teman-teman. Jadi sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran segi selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk pemberian cacing sutra itu sendiri sebenarnya tergantung dari banyak sedikitnya larva ya teman-teman ya. Tapi ini sekedar buat edukasi teman-teman ya, untuk memperkirakan berapa casut yang harus diberikan per harinya, ataupun berapa sih pemberian pakan casut setiap harinya itu. Untuk larva dari usia 1 hari ataupun 3 hari mulai makan cacing sutra, usahakan teman-teman jangan memberikan cacing sutra terlalu banyak teman-teman ya. Ini adalah contoh dari larva punya saya. Ini usia 4 hari ya teman-teman ya. 4 hari dari mulai makan cacing sutra ya. Tapi ini cacing sutranya itu pas habis ya. Ini saya kasih pakan pengganti ya, tapi belum saya kasih tahukan buat teman-teman. Dan kita kembali lagi ke pembahasan casut teman-teman ya. Untuk pemberian pakan cacing sutra pertama kali, usahakan kasihlah pakan cacing sutra kurang lebih dari setengah gelas sampai satu gelas ya. Dan jika memang larvanya itu penuh seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa memberikan kurang lebih satu gelas ataupun satu gelas setengah ataupun setengah gelas. Teman-teman bisa memberikan cacing sutra dengan bertahap ya, tapi teman-teman harus membelinya kurang lebih dua gelas lah. Setelah teman-teman membeli cacing sutra kurang lebihnya itu dua taker atau dua gelas, teman-teman berikan pada larva ikan lele tersebut sedikit ya, ataupun secara berkala ya, dengan bertujuan supaya kalau kita memberikan pakan cacing sutra terlalu banyak pada larva kita, itu yang terjadi ini biasanya ya teman-teman ya, yang terjadi biasanya menaikkan amonia yang ada di dasar kolam ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi kadar oksigen di air teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk memberikan cacing sutra sedikit lah ya. Dan mungkin kalau memang teman-teman ingin memberikan satu gelas ya nggak masalah, tapi dengan catatan ya, untuk kocorannya itu pun harus full ya teman-teman ya, kocoran full seperti ini ya. Ini saya menggunakan kocoran dengan metode rintik-rintik teman-teman ya, supaya kandungan oksigen yang ada di kolam ini tetap terjaga, dan juga amoniaknya itu akan senantiasa terbuang langsung ke pembuangan teman-teman ya. Lalu untuk pemberian pakan cacing untuk 2-3 sampai 7 hari itu menyesuaikan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa memperkirakan saja habis perharinya itu berapa. Tapi setiap harinya itu pasti bertambah teman. Kalau memang pertama kali kita memberikan satu gelas, besoknya kita beli dua gelas, besoknya lagi kita beli tiga gelas ya, dan seterusnya ya. Dan itu pun tidak langsung habis ya, terkadang masih sisa. Kalau masih sisa kita bisa taruh di kocoran ya teman ya. Karena pada dasarnya itu kocoran itu kocoran itu sangat berpengaruh penting terhadap cacing sutra itu sendiri teman. Karena kalau cacing sutra diletakkan begitu saja di air, maka yang terjadi akan mati ya, atau dia membusuk ya. Jadi kita harus memberikan kocoran kecil dan memberikan wadah seperti styrofoam seperti ini ya, dengan jangan terlalu penuh ya teman airnya ya, cukup dangkal saja, yang penting ada air, aliran mengalir ya. Dan kita kembali lagi ke topik untuk mengenai tentang cacing sutra itu sendiri. Biasanya ini yang saya perkirakan di punya saya ya, untuk penghasilan bibit kurang lebih 80.000 ekor, teman-teman bisa menghabiskan, biasanya ya saya menghabiskan kurang lebih sekitar 24 taker sampai 28 taker ya. Itu 80.000 ekor ya teman-teman ya, 80 sampai 90 lah ya. Dan untuk larva 4
sorry, 40.000 ataupun 30.000, mungkin sekitar separohnya ya, mungkin sekitar 15 sampai 17 gelas ya. Takaran saya tidak literan, teman-teman ya. Ini saya tegaskan lagi karena banyak sekali yang berapa liter yang menanyakan seperti itu. Takaran saya bukan liter ya, tapi gelas ya. Gelas yang besar untuk es itu ya, teman-teman ya. Karena di tempat saya jualnya itu takarannya gelas ya, seperti itu ya. Gelas, satu gelasnya itu kurang lebih harga sekarang itu sekitar 13.000, 12.000, 10.000, 15.000. Jadi naik turun lah ya. Tidak menentu karena ini cuacanya itu tidak menentu juga. Karena kadang sungainya itu banjir dan juga kadang enggak ya. Dan untuk apa pemberian cacing sutra itu sendiri, teman-teman bisa apa memberikan secara bertahap ya. Jadi jangan langsung kita masukkan, beli langsung 25 takar langsung kita masukkan ke kolam, jangan ya. Itu bisa memperburuk keadaan larva ya. Kita berikan secukupnya saja untuk larva-larva kita. Yang penting larvanya itu bergerakannya itu gesit seperti ini dan apa tidak kekurangan pakan. Dan buat tonton juga saya sarankan jika mungkin tonton pas mempunyai larva ukur sudah usia 4 hari 5 hari pas waktunya itu belum lepas cacing tapi tidak ada cacing sutra, tonton bisa memberikan PF 500 ya, dengan cara direndam pakai air hangat lalu di apa istilahnya itu dikempelin atau ditumbuk ya, ditumbuk sampai halus atau sampai kempel ya, ataupun sampai kayak adonan kue lah ya. Itu bisa digunakan untuk pakan larva usia 4-5 hari, tapi dengan catatan teman-teman. Jadi itu jangan diberikan putus cacing 4 hari, jangan ya. Itu bisa membuat larva kita itu pertumbuhannya itu lama teman-teman ya. Ini larva saya ini kurang lebih sekitar kalau perkiraan ya sekitar 90 ribuan adalah ya. Dan mungkin 90 ribu ini seleksi alam, nanti kalau sampai panen mungkin sekitar 70 ribu, 80 ribu segitu ya. 10% lah ya. Itu perawatan yang bagus, tapi kalau perawatannya salah-salah mungkin sisanya mungkin separuh ya. Itu pun sudah bagus sekali. Dulu waktu saya tahapan belajar itu pun saya menghasilkan larva kurang lebih 200 ekor teman, dari 90 atau 80 ribu ekor hanya tersisa 200 ekor, itu ukur 34 ataupun 46 ya, karena saya belum tahu cara perawatannya teman ya, karena saya belajarnya itu mungkin dari teman saya ada ya, dari kota sebelah ya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya. Dan jika ada sesuatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar juga. Untuk video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam jos.